Anda mungkin bertanya-tanya, apakah di masa depan Anda bisa menjadi pasien orang sukses? Apa sebenarnya tolak ukur kesuksesan? Jika Anda belajar, selalu mengikuti dan melakukan yang terbaik, apakah Anda bisa dikatakan sukses? Sukses atau tidaknya seseorang memang tidak bisa diukur karena setiap orang punya standar masing-masing. Tapi bila secara umum Anda punya 8 tanda ini, Anda berpotensi menjadi sukses di masa depan, seperti dilansir Business Insider. Satu, Anda selalu mencari langkah terbaik menyelesaikan tugas. Mantan CEO Apple dan Presiden Pepsi, John Sculley pernah mengatakan kalau sepanjang kariernya dia selalu menanyakan kenapa sesuatu harus diselesaikan seperti ini. Akhirnya, dia memutar otak mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah dan tantangan dalam pekerjaannya. 2. Anda punya tujuan hidup yang diinginkan. Tidak jauh-jauh, tujuan hidup bisa berupa target pekerjaan atau jabatan yang diinginkan, target akan membeli rumah berapa tahun lagi dan lainnya. Memiliki tujuan hidup menandakan kalau Anda tidak membiarkan waktu berjalan sia-sia. 3. Anda menguasai kemampuan unik. Kemampuan yang biasa saja sebenarnya juga bisa menjadi indikator kesuksesan Anda, tapi punya kemampuan yang unik dan tak biasa akan membuat Anda lebih bernilai di mata masyarakat, karena tidak ada yang bisa melakukan hal itu selain Anda. 4. Anda menerima kegagalan. Kegagalan bukan hal yang Anda takuti, karena Anda yakin kalau kegagalan justru membuat Anda sukses satu langkah. Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Google, Facebook, Amazon tidak berdiri sekejap mata. Mereka gagal ratusan kali, dan ketika berhasil, mereka punya nilai yang sangat tinggi. 5. Anda berani ambil risiko yang sudah diperhitungkan. Risiko bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkannya. Bukan berarti dengan menghitung risiko Anda bisa 100% menghindarinya. Anda yang dengan legawa menerima risiko tentu akan mengambil ini sebagai pelajaran agar ke depan, kalkulasi risiko Anda semakin tepat lagi. 6. Anda baik pada semua orang. Tanpa memandang jabatan atau kedudukan, Anda bersikap sama pada semua orang terutama rekan kerja karena merekalah kawan di saat senang dan susah. Daripada menjilat ke atasan, Anda lebih senang membimbing rekan yang kebingungan saat bekerja. 7. Anda punya mindset untuk selalu belajar. Meski Anda sudah banyak belajar, Anda selalu mencari informasi lain untuk menambah wawasan. Anda haus akan informasi dan ingin mendapat jawaban dari segala pertanyaan yang ada di benak. 8. Anda mencintai diri sendiri. Anda tahu bagaimana diri sendiri, apa yang dibutuhkan dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Menurut psikolog organisasi Tashari, kebanyakan orang tidak mengetahui dirinya sendiri. Mereka stres, sedih, selalu merasa dirundung kemalangan. Oleh karenanya jika Anda bisa mencintai diri sendiri, Anda berpotensi besar menjadi orang sukses.